بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Inna ka'an tal'alimul hakim wa la hawla wa la quwata ila billahi al-alihi al Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi amin. Qala Allah ta'ala. A'udhu billahi minash-shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تُسْعِدُونَا ولا تَلْوُونَا على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Saudara Allahul Auzim, satu ayat aja nih. Yang satu lagi panjang banget nih. Istus Aiduna, istus Aiduna, satu bacaan bacanya tas'aduna Aiduna. <laughs> Ini jumhur ulama bacanya Tus'iduna dari asada yusidu tus'iduna ingat olehmu ya uzkur biasa kalau ada is takdirnya ada uzkur ingat olehmu Tus'iduna di waktu kamu Tus'iduna lari tubaiduna kamu menjauh Fil ardi di bumi haribina dalam keadaan lari ya haribina lari kabur nih hmm. ya, kabur wala <tik> taluna <tik> kamu tidak menoleh tu'rijuna kamu tidak menoleh ala ahadin kepada seorang pun anak kalah ini ini kan cerita kisah tentang perang Uhud. Perang Uhud. Yang dikomandoin sama Rasul diinstruksikan sama Rasul enggak dipatuin. Akhirnya kalah. Kalau kita enggak patuh instruksi pemimpin sama orang tua enggak ngerti dibilangin sama guru enggak ngerti dibilangin ntar juga kalah mengarungi kehidupan artinya akan menderita, akan menyesal tapi yang patuh sama orang tua, yang patuh sama guru nah, insya Allah dia akan sukses nah. jadi ingatlah nih, ingatlah, maksudnya nih biar Ya ada sesuatu yang jadi pelajaran. Ingat olehmu di waktu kamu lari tu kamu lari fil ardi di bumi hari bina lari kabur walataluna kamu tidak menoleh tu arrijuna kamu tidak menoleh ala adin atas seorang pun war rasul sedangkan rasul Nabi Muhammad saw Ya dohukum memanggil-manggil kamu fi ukhrakum waraikum dari belakang kamu panggil-panggil ya kuluk seraya beliau berkata ilayya ibadallah ilayya ibadallah kepadaku hai hamba-hamba Allah kepadaku hai hamba-hamba Allah maksudnya apa jangan kemana mana sini aja sini tetap tetap aja Jangan lari di sini, dah tetap di sini. Jangan lari. Udah di sini aja, di sini aja. Tetap begitu. Tapi masih lari juga. <laughs> nah, kemudian karena nggak ngerti dibilangin amar rasul, instruksi enggak dipatuhin fa'asabakum fajazakum maka Allah asabakum jazakum Allah balas kamu Allah timpakan kepadamu ghumman kesedihan bil azimati dengan kekalahan bi dengan kesedihan jadi kesedihan di atas kesedihan jadi berkali-kali lipat kesedihan dibalas nih lantaran apa enggak patuh instruksi Rasul pemimpin gemen bi gemin kita sama begitu kalau enggak patuh siap sedih luka cita maka ketika kita ditegur nah kita harus narik diri lagi kalau ditegur kemudian marah hati-hati enggak -hati. gitu. selamat ibaratnya apa orang lagi di kalau kita orang masuk ke apa sumur gitu mau ditolongin dikasih tangga nggak mau nggak mau tangga jadi di situ aja ya kelelep terus ya. ya ini pelajarannya begitu ketika mau ditolongin ya dikasih tangga ya tangga naik selamat gitu nah, ini ya. Roman ya faasa baku maka oleh karena itu Allah balas kamu Allah timpakan kepadamu goman bigomin goman kesedihan bil azimati dengan kekalahan bigomin dengan dengan kesedihan bisa babi gomikum lir rasuli dengan sebab menduka citakan kamu bagi rasul bil mukhalafati dengan menyalahi perintahnya dengan sebab kamu menyalahi perintah rasul Rasul jadi sedih. Bingung lagi gitu. aja ah, jadi gimana nih kok kagak masuk enggak Enggak ikut perintah, ini jadi begini. Kok masuk gitu. Kalah dah tuh. Kala, ya. Nah, dikasih duka cita biar apa? Biar paham, biar... Iya. Iya ya dulu gue dibilangin kagak ngerti dibilangin kagak kagak ngerti ketahuilah kalau orang tua yang bilangin guru yang bilangin insyaallah bener jangan dilawan sekalipun awalnya kita lihat kita bener gitu ya kelatannya tidak ada yang mengetahui hal anak kecuali orang tua, tidak ada yang mengetahui hal murid kecuali gurunya. Ikutin aja. Gitu. Kayak anak kecil gitu, jangan ma jangan minum es, enggak, jangan minum es kamu lagi pilek nak, enggak enggak masih minum juga. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin sakit. Iya. Enggak ngerti dibilanginnya, nah dia ya anak itu. Enggak ngerti tuh dibilanginnya, enggak paham dibilanginnya. Sama dengan kita pun begitu. Hmm. Dan kita kalau dibilangin, biar ngerti, biar paham. Walaupun kita belum mengerti, ketika itu siapa yang bilangin kita. Hmm. Nah, jadi, Allah kasih kesedihan demi kesedihan, bisa babi, lembekum, bil mukhalafati dengan sebab kamu buat sedih rasul bil mukhalafati dengan menyalahi kamu tentang perintahnya nih kamu kalau bahasa kita apa namanya itu walat <guruh> gitu ya gara-gara itu Makanya jangan buat sedih pemimpin kita, guru kita, orang tua kita. Jangan buat sedih. Hormati beliau. Takut campur hormat. Hmm. Saya teringat dulu saya sama orang tua saya, Bapak saya. Kalau bapak pulang loh, masya Allah. Bapak pulang, kabur kita. <laughs> ini saya bekas ini, ini sampai mentok kolam nih, lari. Takut bapak pulang, masya Allah. Bukan takut ngapa, takut hormat saking hormatnya kita sama orang tua. Hormat banget, kita mau orang tua, Masya Allah. Hormat banget. Karena beliau memang kalau mau orang tua, sama anak ini banget. Ketika saya datang ke bini tuanya, itu dilayanin seperti tamu aja gitu. Ditemenin, dikasih teh, dikasih makanan, ditemenin ngobrol. Kalau kita kan sama orang tua, sama anak biasanya ditinggal aja gitu. Dia enggak, ditemenin. Orang tahunya dari hasilnya. Jelek, cakepnya itu lihat hasilnya. Anaknya seperti ini berarti kemarin tuh dia bagus. Itu enggak bisa dipungkiri. Berarti dia bagus. Seperti orang meninggal. Meninggalnya khusul khotimah. Berarti yang kemarin itu bagus. Adapun yang salah-salah diampuni nama Allah. Akhir umurnya bagus. Orang kalau khusul khotimah ya sudah bagus. Kita wajib akuin itu beliau bagus. Jangan ditutup-tutupin. Gitu. Oh, kita kan kadang orang lagi sebutin kebaikan orang lain. Kemudian kita dulu tahu dia kejelekannya. Ah, gue tahu dia jelek. Gue tahu bagaimana ya, ya latar belakangnya nggak boleh begitu itu semua dia punya dosa diampuni nama Allah hmm. jadi apa husnul khotimah akhir baiknya bagus itu berarti kesimpulannya dia bagus hmm. begitu pula orang anaknya bagus-bagus berarti kesimpulannya insya Allah dia bagus dia bagus tuh dulu tuh kita wajib akuin makanya dalam taklim ta taklim kalau ada orang musuhin kamu balasnya jangan kita katain dia celak dia jangan cukup perbaiki anak kamu cukup perbaiki anak kamu ketika anak kamu jadi itu cukup membuat dia menjadi merana perbaiki itu rawatin anak kita, perhatiin anak kita coba lihat kita, kalau ngelihat ada orang nih ada orang anaknya bagus, 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 yang itu bagus, yang itu bagus kita rasanya gimana rasanya? Ya Allah, iri hati kita, maksudnya giptoh gitu ya kepengen seperti itu hmm. Nah, jadi jangan kita jangan buat sakit pemimpin. Ya, seperti ini nih, kita buat sakit pemimpin, rasul. Rasul jadi bingung. Jangan buat sakit guru, jangan buat sakit orang tua, jangan. Baikin bahkan bagaimana caranya supaya beliau bangga sama kita. Ya, biar beliau bangga sama kita bagaimana? Ya, kita patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Karena murid yang bagus, yang namanya murid itu yang bagus apa? Yang dibanggakan oleh gurunya itu. Caranya bagaimana? Ya itu, patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Ntar dibanggakan. Taruh di hati kita. Orang tua kita, guru kita. wakil dulu kan Rasul, sekarang ya ulama, guru. Dan dikatakan, Albau makna ala, ba' dengan mana ala, ai artinya ya mudoh yang dilipat gandakan ala gomin, ala gomin fautal goni mati, ala eh, ala gomi fautil goni mati, atas sedih luput goni mah. Jadi apa dilipat ganda, jadi sedihnya berkali-kali sedih lantaran membuat sedih. rasul enggak turut perintah ama rasul lihat kita kalau perintah kita enggak diturutin kita sedih apa enggak sedih aduh ngapa enggak nurut sih ngapa begini tuh orang tua kalau ngelihat anaknya menderita sedih guru kalau melihat muridnya gimana gitu ya sedih sedih tapi orang tua, guru maafin semuanya. Jangan sampai kita. Dan sedih kalau kita udah membuat sedih orang tua kita, buat sedih guru kita. Kita sedih. Ya Allah, saya ngapa seperti itu? Ya Allah maafin saya. Ya Allah, jangan bela diri, tapi minta maaf. Kapan pun, bagaimanapun. Udah bikin kecewa. Nah, bangkitkan diri kita bagaimana supaya kita bisa kembali membuat orang tua kita, guru kita bangga sama kita. Nah, gitu. Likaila muta'alikun ya, bi'afa. Au bi'asabakum. atau dengan asabakum fala ya makalanya zaidatun zaidah supaya apa disedihkan demi kesedihan supaya tidak kamu tahzanu supaya kamu enggak sedih duka cita supaya kamu enggak berduka cita ala ma atas apa yang luput kepada muminal ghanimati daripada ghanimah kan luput tuh gonima tadinya kan mengejar ghanimah ketika mau dikejar disabot dari musuh. ini nggak dapat semuanya. Jadi semuanya dikucar kacir tunggang langgang dikejar sama musuh. Goni kagak dapat. ini dikatakan mudah hmm. ala fautil goni Ini. Jadi di, dibalas tuh gara-gara buat sedih Rasul. Hmm. Jadi ada dampak tuh. Siapa yang buat sedih orang tua, buat sedih guru, entar dia akan dibuat sedih. Nah, kita jangan sampai begitu. Nah, kalau kita sudah tahu, ya kita buru-buru berbenah diri. Walama asobakum min al qatri wal azimati dan ya, dan tidak ya, dan tidak ya, menimpa kamu. Jadi itu tadi takzano li Allah takzano supaya tidak kamu berduka cita atas atas apa yang luput kepada kamu dan juga supaya tidak sedih juga ya. supaya kamu tidak sedih juga apa yang menimpa kamu wala ma asobakum. Apa tuh? Minal qatsri daripada dibunuh wal azimati kala. Kan banyak yang terbunuh ketika perang Uhud. Hazimati kala. Kalah lari. Ya. Dan makanya dibuat sedih supaya enggak terlampau sedih. Artinya apa? Tadi di awal uzkur ingat olehmu ketika kamu lari, kamu menjauh di bumi lari, kamu berpaling ya, kepada seseorang, ya, apa kamu berpaling atas ya, <coughs> seseorang ya, dan Rasul padahal memanggil-manggil kamu, kamu enggak tahu ya, tahu. kamu tidak menoleh kepada seorang pun. Padahal Rasul panggil-panggil kamu, kamu diam aja, lari, lalu ditimpa kesedihan demi kesedihan, supaya apa? Supaya nggak duka cita. Biar ingat itu punya kesalahan. Kita punya kesalahan. Biar kita ingat sama kesalahan kita. Kita kan kalau ingat sama kesalahan kita, kita nggak banyak apologi gitu ya. Nggak banyak bela, merah diri, karena kita punya kesalahan. Jadi diingetin kesalahan kita. Kenapa kamu dibilangin kemarin kagak ngerti. Mm -mm. Dibilangin jangan lari sini aja. Dibilangin jangan kemana-mana. Mm. Wallahu khabirun bima ta'maluna ta dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Allah tahu. Apa yang kamu lakukan, Allah tahu. Zohir batin kita, Allah tahu. Nah, yang bisa kita ambil dari ayat ini supaya kita sama pemimpin patuhin sama orang tua kita sama guru kita di rumah kita ya orang orang tua kita pemimpin kita kalau kita ngaji guru kita pemimpin kita patuhin patuhin jangan sampai menyalahi perintahnya kalau sampai kita menyalahi perintahnya takut ini fa'asa baqum ghamman bi ghammin akan dibalas kamu kesedihan demi kesedihan hmm. mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat amin wallahu a'lam bissawab